Ya pemirsa, pelantikan Wakil Bupati Merangin dikabarkan akan dilaksanakan pada Kamis 25 Agustus 2022. Pasalnya saat ini SK Wakil Bupati telah ditandatangani oleh Mendagri dan tengah dijemput oleh Biro Pemerintahan Provinsi Jambi. Kekosongan jabatan Wakil Bupati Merangin tidak lama lagi akan terisi. Berdasarkan informasi yang diperoleh, SK Wakil Bupati Merangin saat ini sudah ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri RI serta tengah dijemput oleh Biro Pemerintahan Provinsi Jambi. Masih menurut informasi yang didapatkan dari Wakil Bupati Merangin terpilih Nilwan Yahya melalui pesan WhatsApp, yang mengatakan pelantikan dirinya akan dilaksanakan pada 25 Agustus 2022. Hal ini juga dibenarkan oleh Kabag Pemerintahan Merangin, Panutu Risiahaan, di mana berdasarkan informasi dari provinsi, pelantikan wakil bupati dalam minggu ini akan dilaksanakan. Sedangkan untuk jadwal pasti dan lokasi, semuanya wewenang pihak provinsi. Dan saat ini pihak pemerintah Kabupaten Merangin masih menunggu surat resmi dari pihak provinsi. Mudah-mudahan dalam minggu ini, informasinya juga, ini hasil koordinasi kita juga, bahwa minggu-minggu ini akan dilaksanakan. Mudah-mudahan terlaksana, itu sesuai dengan rencana. Ini kan baru informasi lisan. Itu untuk pelantikannya ya? Riko Saputra, CTV, melaporkan.